Kopassus ya, ini loreng Kopassus ya. Ini juga kupluk Kopassus ya. Kalau di Kopassus itu, jenderal baret merah. Sukan revolusi akhlak. Hidup Fahim. Kapan nih aksi bela Fahim? Itu Fahim kena efek mubahalah siapa itu? Aldo. Sampai dapat nomor punggung 101. Waktu itu saya pikir itu apa ya? Kostum Persija. Ternyata baju tahanan. Ya. Ah, enggak mungkin tahanan, ini ulama. Saya pikir gitu kan. Selain ulama juga YouTuber. Mungkin itu bukan tahanan. Mungkin itu dia dapat endorse dari Shopee. Jadi pakai seragam Shopee. Tapi ada nomor punggungnya di belakang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Buat semua para kahanggi, ipar, lae, ya, jejak digital saya pernah berkonflik sebentar sedikit dengan video dengan si Fahim. Itu masih ada videonya ya. Itu masih ada. Masih ada videonya yang di situ si Fahim ngeles padahal udah deal di telepon. Kita teleponan, saya rekam. Dia enggak tahu kalau teleponan itu saya rekam. Depan layar dia ngomongnya lain lagi. Ketika dia ngomong lain depan layar, saya keluarkanlah itu rekaman. Ya. Itu Bahar, bukan Bahar, itu Fahim itu. Fahim itu. Dalam hal janjian live di YouTube aja dia berbohong, apalagi dalam hal yang lebih besar dari itu. Oh ya, mohon maaf untuk kesayanganku ya, Adelin Fatin Lubi, saya tadi nggak lihat komennya ya, mohon maaf. Doa terbaik itu seperti apa? Saya kangen, rindu saya doa-doa yang dulu ya, nggak pernah bergema lagi sekarang. Dulu sering itu ya. Allahumma alaika bi Jokowi. Allahumma alaika bi Jokowi wa awani. Tepatnya guys, ini bulan Ramadan ya. Ini bulan Ramadan. Bulan ini bulan puasa, bulan Ramadan. Ramadan tahun 2019 kalau tidak salah ya. 2019. Saya ngimamin sholat tarawih ya, 4 rakaat atau 2 kali salam doa. Itu doa itu saya panjatkan, saya munajatkan dari relung hati yang paling dalam sampai suara saya bergetar dan saya berlinang air mata. Itu Ramadan 2019 itu. Allahumma alaika bi Jokowi. Allahumma alaika bi Jokowi wa awani. Saya panjatin itu doa. Ada komen lagi nih dari panitia akhirat. Namanya Rustu. Lu jadi imam gak akan sah karena ya lu dibenci Allah. Jawabannya dua. Jawabannya tiga ya, tiga. Katanya saya jadi imam gak akan sah. Gak akan loh, bukan tidak sah, tapi tidak akan. Karena saya dibenci Allah. Jawabannya tiga. Satu, Allah ngasih tahu ke ente kalau Allah benci saya. Iya, tinggi banget makom ente ya. Allah ngasih tahu. Yang kedua, jawaban kedua. Sholat itu sah tidak sahnya, di fikih ada syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu dia gunanya fikih. Ya. Kalau rukunnya terpenuhi, syarat nggak terpenuhi, itu nggak sah. Atau sebaliknya. Jadi keduanya ini,
syarat dan rukun, yang dua-dua ini syarat rukun harus lengkap. Kalau itu lengkap, sah. Itu jawaban kedua. Jawaban ketiga, yang komen tadi bilang saya jadi imam tidak akan sah karena dibenci Allah, itulah komen revolusi akhlak. Asli panitia akhirat, bro. Asli. Ya. Asli panitia akhirat. Jadi yang spesialis menjamin sah tidak sah ada, yang spesialis menjamin masuk surga ada, yang spesialis mengharamkan orang masuk surga dan wajib masuk jahanam ada. Panitia akhirat. Kapan Allah angkat kalian jadi panitia? Lah bang, saya nggak pernah kalau itu ya. Muhammad Ridho, doa terbaik untuk Jokowi kemarin malah pernah masuk dalam doa kunut. Iya, itu pernah itu. Ya, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Itu di kunut subuh. Reuni 212 2018 kalau tidak salah. Kalau enggak di situ berarti di malam munajat 212, antara dua itu bukan di subuhnya, di tahajudnya kalau enggak salah. Gitulah pokoknya, kurang lebihnya itu pernah itu ya. Yang tadi, budak yang tadi komen katanya kalau Bahar komen maka Lubis mati mana? Antara yang ngaku habaib dengan yang ngaku keturunan Wali Songo. Istilahnya bahasa Bung Rizik di sini adalah menafikan nasab mereka. Kemudian mereka membajak nasab habaib, gitu loh. Yang mengatakan habib di Indonesia itu palsu, nggak ada. Gak ada, justru Kiai Imad mengatakan bahwa habaib itu adalah keturunan daripada Ubaidillah. Sejauh ini nasab dari Ubaidillah ini belum terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Salah nyambung ya. Bahar belum komen-komen. Komen dong Har, biar saya mati ketika live. Saya dulu pernah ikut dengan kelompok itu. Saya gak sampai segitu ya. Gak sampai. Yang ketiga itu menurut saya baik, saya ambil. Ya. Ya walaupun perahu penyelamat. Lubis dicari habaib, ngumpet di atas genteng. Lah, lu tahu kan ngumpet di mana? Tangkaplah. Lu tahu kan ngumpet di mana? Ngomongnya apa? Habaib. Habaib, bro, itu level internasional, seluruh dunia itu. Seluruh dunia itu. Dar, mana tadi? Aditya Chandra, Bung, kenapa ente gak tabayun dengan Bahar? Tabayun lagi. Apa yang harus saya tabayunkan masalah donasi tersebut? Apa? Kemarin udah saya bahas. Apa yang harus saya tabayunkan ke si Bahar? Yang nyari donasi itu saya ikut. Saya tabayun ke diri saya. Apa yang harus saya tabayunkan? Apa? Iya, saya bertanya-tanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.